Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, Ulama'an Al-Ajilla, para kiai, para nyai yang hadir, kalau saya absen bisa sampai subuh nggak selesai karena terlalu banyak kiai. Kiai Fuadur Hasan, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Ali Masyuri, Kiai Hasim Wahab, belum yang sedang ngantri jadi kiai seperti Saifullah Yusuf misalnya, ini bisa panjang lagi daftarnya. Pokoknya semua nyai kiai yang hadir, Nyai Munjida, Bu Hovifah Endar Parawansa. Bu Hovifah ini perempuan pertama yang masuk dalam jajaran pengurus harian PBNU. Kalau ada yang tanya, lah itu kan ada Alisa Wahid, nah itu yang kedua, Bu Hovifah yang pertama. Para pejabat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten yang hadir, para tamu undangan termasuk para diplomat negara-negara sahabat, juga yang saya hormati, saya cintai, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur dan seluruh peserta konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dari para pengurus cabang seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bukan hanya melaksanakan kewajiban organisasi untuk menyelenggarakan permusyawaratan di lingkungan PBNU Jawa Timur ini, tapi bahwa konferensi ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, tempat kita bisa bertabaruk kepada muassis jamiah dan dzurriyah beliau. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, dunia sedang berubah dan berubah dengan cepat sekali. Bagi entitas apapun, apakah itu negara atau organisasi atau bahkan perorangan, di tengah perubahan yang begini cepat, semua akan menghadapi tantangan yang paling mendasar, yaitu tantangan untuk menjadi tetap relevan. Teknologi-teknologi yang kita gunakan selama ini begitu cepat tergusur relevansinya. Tahun-tahun 90-an itu, saya ingat betul di antara teman-teman yang paling duluan pertama kali pegang HP di Jakarta itu namanya Saifullah Yusuf. Itu saja belinya di Loaan.
itu HP yang saya lupa mereknya itu. Bukan Nokia apa itu namanya. Nokia agak mahal ini. Dengan cepat HP model begitu tidak relevan lagi. Karena kemudian sekarang ada Android, ada smartphone. Smartphone itu cuma hitungan mungkin bahkan bulan bisa menjadi tidak relevan. Nah, semua entitas yang ada ini juga akan menghadapi tantangan yang sama. Apakah itu negara atau perorangan? Kita tahu sudah berapa banyak orang-orang yang tadinya begitu penting di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba menjadi tidak relevan hanya karena habis masa jabatannya. Ketua Umum PBNU begini nih, ini kalau di MLB lalu dipecat, ya jadi tidak relevan. Apalagi dalam konteks perubahan masyarakat berskala peradaban yang sekarang ini kita alami. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama pun menghadapi tantangan yang sama. Sejauh mana Nahdlatul Ulama mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah perubahan yang berlangsung begitu cepat. Sampai kapan orang butuh Nahdlatul Ulama? Kita tahu bahwa dan kita yakin jam'iyah ini adalah jam'iyah yang mubarakah sebagaimana dinas oleh muassisnya sendiri. Al-Hadil Jam'iyah Al-Mubarakah Al-Mausumah Binahdlatil Ulama. Ini adalah jam'iyah yang mubarakah. Itu keyakinan kita. Dan keyakinan ini membuat kita senantiasa optimis tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Tetapi tentu saja siapapun yang sudah berani memegang tanggung jawab atas organisasi ini harus berbuat sesuatu untuk mengupayakan agar relevansi jam'iyah ini lestari, bahkan meningkatkannya menjadi jauh lebih relevan lagi. Artinya jauh lebih dibutuhkan lagi. Berdasarkan cara berpikir inilah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai kepada kesimpulan bahwa jam'iyah ini harus bertransformasi. Nahdlatul Ulama harus bertransformasi. Dan transformasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan secara doruri. Ini bukan hanya soal musabakoh untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Ini bukan hanya soal muharobah untuk memenangkan pertarungan melawan yang lain. Ini soal survival. Soal bagaimana bertahan di tengah gelombang perubahan yang terjadi. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan transformasi organisasi itu, kemudian kita kembangkan sejumlah strategi yang pada dasarnya meliputi tiga matra besar. Yang pertama adalah konsolidasi tata laksana atau tata kelola. Maaf,
konsolidasi tata kelola organisasi. Yang kedua adalah konsolidasi agenda-agenda organisasi. Dan yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya organisasi. Dalam konsolidasi tata kelola organisasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia melalui sejumlah konferensi besar yang telah kita gelar. Dalam ADART dinyatakan bahwa konferensi besar dan Munas Alim Ulama dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa bakti kepengurusan. Tetapi sejak dikukuhkan sampai sekarang, kira-kira mungkin hampir 3 tahun, kita sudah menggelar 4 kali konferensi besar. Dan masih akan ada beberapa kali lagi konferensi besar perlu kita selenggarakan. Untuk apa? Untuk menyusun komponen-komponen regulasi, peraturan-peraturan perkumpulan yang kita butuhkan dalam memperbaiki tata kelola organisasi. Yang kedua, dalam konteks konsolidasi tata kelola ini, kita mengembangkan penggunaan platform digital di dalam manajemen dan administrasi. Baru kemarin, tanggal 1 Agustus 2024, saya meresmikan peluncuran platform digital khusus untuk persuratan. Jadi PBNU telah membentuk satu tim untuk membangun platform digital bagi semesta NU. Jadi visi kita adalah membangun semesta digital NU. Maka dirancang satu desain yang kemudian diberi nama Digdaya NU, Digital Data dan Layanan Nahdlatul Ulama. Yang ini semua nanti segala hajat organisasi dan hajat jamaah diharapkan bisa tertampung di dalam platform digital itu. Nah, yang sekarang sudah jadi adalah platform untuk persuratan. Kita mulai dari persuratan. Jadi mulai kemarin di PBNU, di lingkungan PBNU tidak ada lagi orang membuat dokumen resmi pakai kertas. Karena semuanya sudah dibuat dengan platform digital. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah bisa di-download di HP. Sehingga sekarang pengurus bisa beroperasi hanya dengan menggunakan gadget ya, atau HP-nya masing-masing. Kadang-kadang saja untuk keperluan tertentu harus dilakukan dengan PC, ya, dengan private computer itu. Tapi secara umum sudah bisa dikerjakan melalui gadget-gadget yang biasa kita bawa kesana kemari. Nah, ini yang paling untung saya kira ya pengurus yang merangkap menjadi misalnya wali kota, misalnya karena bisa tetap in touch walaupun sibuk mengurus ya 3-4 kecamatan, tapi masih bisa mengurus urusan PBNU misalnya. Ini akan sangat membantu sekali. Dan saya sudah tetapkan target kepada tim bahwa platform ini harus sudah merata, termasuk dengan strategi sosialisasinya, harus sudah merata penggunaannya sampai ke cabang-cabang di seluruh Indonesia paling lambat Desember 2024.
Jadi panjenengan semua nanti Januari sudah tidak butuh kertas, karena semua dilakukan dengan platform digital. Dan nanti masih ada banyak lagi platform-platform digital yang dibangun untuk berbagai hajat, baik hajat jamaiyah maupun hajat jamaah. Ini agenda konsolidasi tata kelola. Matra yang kedua adalah konsolidasi agenda-agenda. Agenda-agenda itu memuat kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi eksekusinya. Nah, alhamdulillah, jadi setelah kurang lebih 6 bulan yang lalu PBNU memberikan beban baru kepada salah satu lembaga yaitu Lakpesdam untuk bertindak bukan hanya sebagaimana yang ditetapkan di dalam ADRT, tapi kita berikan tambahan untuk memfungsikan diri sebagai think tank, sebagai pusat penggodokan pemikiran yang bisa menghasilkan perencanaan strategi, menghasilkan rencana-rencana strategis untuk organisasi. Singkatnya, saya minta kepada Lakpesdam untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti Bappenas di dalam pemerintahan, yaitu mengolah pemikiran-pemikiran dengan data yang akurat menyangkut realitas yang dihadapi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan organisasi. Jadi sekarang kalau pemerintah punya Bappenas, kita sekarang punya Bappenu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NU. Dan alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian kita bawa ke rapat pleno tanggal 27-28 Juli yang lalu, dan kita tetapkan sebagai rencana strategis NU sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, persis kebetulan PWNU Jawa Timur menjelang menghadapi Konferwil, maka kemudian kami undang panitia SC untuk datang ke Jakarta. Telah datang ke Jakarta waktu itu Kiai Alim Hasan Musa dan Pak Ahmad Muzaki untuk berdiskusi dengan Lakpesdam tentang bagaimana menurunkan rencana strategis dari tingkat nasional ke tingkat Jawa Timur, sehingga draft program yang akan dibahas di Konferwil ini kemarin disesuaikan seperlunya, supaya seperti yang disampaikan oleh Kiai Mutawakil tadi, ya, sejalan dengan kebijakan nasional yang dibangun oleh PBNU. Dan nanti tugas dari PBNU, Kiai Abdul Hakim insya Allah, adalah menuntun, mensupervisi diturunkannya kebijakan tingkat provinsi PWNU ini menjadi kebijakan-kebijakan tingkat cabang. Begitu seterusnya. Ini semua adalah model yang kita bangun sebagai semacam template, semacam cetak biru dari mekanisme pembuatan kebijakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya. Mulai sekarang sampai ke masa-masa yang akan datang. Matra yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia.
Dan yang kedua adalah sumber daya pembiayaan. Sumber daya manusia, kita telah mengembangkan satu sistem pendidikan kader berjenjang. Sudah banyak yang melaksanakan PDPKPNU dan PMKNU, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan desain AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional NU, sudah kita selesaikan dan disahkan di dalam rapat pleno yang baru lalu. AKNNU ini akan memuat komponen-komponen, bukan saja menyangkut hal-hal yang relevan untuk kepemimpinan domestik dalam negeri, tapi juga komponen-komponen internasional. Bahkan kami telah berkomunikasi dengan jaringan internasional yang kita miliki sekarang dan sudah mendapatkan komitmen dari sejumlah tokoh internasional untuk nantinya menjadi narasumber dan instruktur AKNNU. Ada profesor dari Harvard, ada dari Boston University, ada diplomat dari Slovakia, ada tokoh jurnalis dari Mesir, dan lain sebagainya. Jadi kita punya jaringan tokoh-tokoh yang siap membantu dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, insya Allah. Nah, kemarin sesudah rapat pleno ini sudah kita umumkan untuk siapa saja di antara kader yang sudah lulus PMKNU dan ingin mengembangkan kapasitasnya lebih jauh, bisa mengikuti AKNNU ini dengan syarat TOEFL 650 untuk satu orang. Jadi ini TOEFL tidak bisa buat kembulan. Jangan dianggap ya 650 tiga orang misalnya, tidak bisa begitu. Ini TOEFL 650 untuk satu orang, dan diutamakan juga punya kapasitas berbahasa Arab. Kenapa? Karena materi-materi pendidikan ini nanti akan disampaikan sebagian besar dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, maka program ini baru akan kita laksanakan insya Allah tahun depan, Agustus 2025, untuk memberi kesempatan kepada kader-kader itu untuk mempersiapkan diri. Maka silakan mulai sekarang nyari kursus supaya tahun depan bisa mengikuti seleksi. Ya, karena seleksinya itu kecakapan bahasa, wawasan termasuk dengan psikotes, ya. Dan untuk angkatan pertama akan diambil hanya maksimal 30 orang. Kalau belum masuk seleksi angkatan pertama, bisa ikut seleksi lagi angkatan berikutnya, tidak masalah, ya. Tapi ini yang akan kita lakukan, dan masa pendidikannya 1 tahun, walaupun tidak setiap hari masuk. Nah, ini nanti akan menjadi sistem yang sophisticated, yang sangat canggih untuk kita semua. Mengenai konsolidasi pembiayaan, saya kira Bapak Ibu sudah mendengar, bahkan mungkin ikut bertengkar, bahwa Nahdlatul Ulama mendapatkan izin atau konsesi tambang dari pemerintah. Ya, dan kita menerimanya melalui keputusan rapat. Ini rapat PBNU yang buat keputusan menerima. Ya, jadi ya kalau ngotot mau nolak, ya silahkan tunggu muktamar yang akan datang, lalu cari PBNU yang lain dan suruh mengembalikan konsesinya kepada pemerintah, itu aja. Tapi sekarang PBNU sudah memutuskan menerima
konsesi tambang itu dan sudah mengurus izinnya, insya Allah minggu depan ini bisa kita selesaikan prosesnya. Ya, yang tidak mau ya nanti kita jelaskan sambil jalan. Kita sudah ngomong terlalu banyak. Kalau masih ngotot mencegah ya gimana lagi? Kita cuma bisa bilang wong arep sugih kok ora oleh aja itu. Nah, di samping itu tentu saja kita juga mengembangkan berbagai macam inisiatif untuk membangun sumber-sumber pembiayaan bagi operasi organisasi. Nah, saya mohon doa restu kepada para kiai dan bapak ibu sekalian, semoga ikhtiar-ikhtiar ini segera membuahkan hasil yang bisa kita andalkan. Nah, bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini berkaitan dengan suatu rangkaian pemikiran yang rumit, yang kompleks. Walaupun saya sebutkan dengan sederhana-sederhana, ya, tiga matra tadi, sebetulnya beriringan dengan itu, ada kebutuhan strategi eksekusi yang rumit luar biasa. Ada strategi bagaimana kita harus menavigasi di tengah-tengah dinamika masyarakat yang kita hadapi sekarang. Itu butuh repositioning, butuh segala macam, ya. Butuh taktik, butuh manuver-manuver yang memang tidak sederhana. Karena masalah yang kita hadapi juga tidak sederhana. Sedangkan transformasi yang kita butuhkan, ini ada desain baru yang menyangkut kompleksitas, seluruh kompleksitas keberadaan jamiah dan jamaah ini. Strategi untuk melangsungkan transformasi itu akan menyangkut mulai dari mindset, mulai dari cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan, sampai dengan praktek-praktek yang baru, serta pemikiran-pemikiran yang baru. Dan dalam proses ini, tidak bisa kita hindari adanya potensi-potensi kontroversi, bahkan konflik. Kontroversi itu kita tahu ramenya orang. Mungkin dalam sekian bulan terakhir ini orang itu paling banyak ngomong soal NU. Bertengkar soal NU. Mulai dari urusan nasab sampai urusan tambang. Semuanya dikaitkan dengan NU. Kontroversi, bahkan konflik. Wah, apalagi kita punya sekjen yang paling hebat ini. Ya, karena saya memang minta, saya sejak awal datang ke sana kemari, saya ajak dua orang, yang satu Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Rusdi, yang satu sekjen. Dan saya bilang saya ini mau nanam. Kalau saya ke daerah, saya bilang saya mau nanam. Saya bawa orang yang memikul bibit, namanya Amin Said Husni. Tapi saya bawa satu lagi yang tukang bawa macul, ya. Namanya Saifullah Yusuf. Jadi nanti kalau ada batu yang berengkel, pacul gitu saja, yang bagian macul. Alhamdulillah. Karena memang ini tidak bisa kita hindari. Apa boleh buat di tengah keadaan yang begini. Nah, tetapi Bapak-Ibu sekalian, saya sama sekali tidak berkecil hati. Walaupun di tengah begitu gelombang kontroversi yang begitu banyak, di tengah konflik caci maki orang yang tidak karu-karuan, apalagi kalau kita ikut-ikutan aktif di media-media sosial ini sudah tidak karu-karuan. Saya sering ditanya, bagaimana solusinya?
NU dicaci maki di medsos ini. Saya jawab solusinya sederhana, jangan baca, selesai. Orang caci maki kalau kita tidak baca mau apa? Gitu. Ya apa boleh buat. Dan saya tidak berkecil hati sama sekali terkait dengan ini semua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya telah menyaksikan dan ini menjadi keyakinan saya bahwa Nahdlatul Ulama ini telah menjelma menjadi peradaban. Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar jam'iyah, bukan sekedar struktur organisasi, bukan sekedar komunitas jamaah saja, tapi telah menjadi peradaban dengan segala budaya, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang apabila orang masuk ke dalam lingkungan peradaban itu nyaris tidak mungkin dia bisa keluar lagi. Nahdlatul Ulama ini sudah menjadi semacam urwatul wusqa lan fisa malaha. Orang kalau sudah NU walaupun pergi kemana-mana itu baliknya NU lagi. Sudah jadi pengurus Muhammadiyah mati minta ditahlili itu orang kalau sudah terlanjur NU itu. Karena sudah jadi peradaban. Dan ini saya saksikan bukannya di lingkungan-lingkungan terdekat kita saja. Saya ini sudah terkenal berkeliling dunia kesana kemari dan tidak ada tanah di dunia ini yang saya jejak kecuali saya bertemu orang NU di situ. Saya ke Darwin ketemu orang NU. Saya ke Amerika ketemu orang NU. Saya ke Inggris ketemu orang NU. Saya ke Lisbon di Portugal belum lama ini ketemu orang NU. Dan di antara Lisbon ini bukan tempat biasa didatangi orang Indonesia sebetulnya, tidak banyak. Ketika mendengar saya datang ada sekitar 15-20 orang kemudian minta ketemu dan saya temui. Dan di antara mereka ada seorang perempuan yang jauh-jauh datang dari Inggris. Bukan London, tak mana lupa saya. Winchester atau mana rumahnya. Jauh-jauh datang dari Inggris karena diberitahu temannya bahwa saya akan datang ke Lisbon dan ada pertemuan dengan orang-orang NU di Lisbon. Dan dia jauh-jauh datang. Saya tanya dia asal mana, dia bilang asli dari Trenggalek. Dan sudah 20 tahun tinggal di Inggris karena menikah dengan seorang warga negara Inggris ya, yang kemudian masuk Islam. Dan dia bilang, saya ini juga NU. Padahal di Winchester sana, itu nyaris tidak ada orang Indonesia selain dia. 20 tahun tidak pernah ketemu orang yang sama-sama NU, tapi toh dia tidak mau melepas jati diri jiwa NU-nya. Ini karena NU sudah menjadi peradaban. Maka saya juga tidak berkecil hati. Sekeras apapun orang NU ini bertengkar, tidak akan lepas NU-nya. Sekeras apapun bertarung di antara sesama, tidak akan lepas NU-nya. Buktinya ada di sini. Itu Saifullah Yusuf itu dulu dapat lebih dari 9 juta suara. Ibu Khofifah ini nyaris 10 juta suara. Saya bedakan nih, lebih 9 juta dan nyaris 10 juta. Supaya orang ingat dulu yang menang siapa gitu kan. Nah ini kan tinggal ngitung saja. Tapi saya sudah buat apa, saya sudah perintahkan atau saya sudah terbitkan larangan kepada Saifullah Yusuf
jangan sampai nyalon pilkada. Nanti mohon izin Yai Miftah, kalau perlu kita buatkan SK-nya ya, melarang Saifullah Yusuf calon pilkada. Ini 9 juta lebih, nyaris 10 juta. Dan sekarang tenang-tenang aja. Sekarang rukun banget. Jadi enggak khawatir, apalagi kalau sama yang cuma dapat 4 juta, itu enggak khawatir kita. Cuma 4 juta dapatnya. Ya, 4 juta itu aja, yang lebih banyak mungkin orang lain yang nyumbang. Jadi enggak perlu berkecil hati. Dan lebih dalam lagi, saya tidak akan berkecil hati karena saya yakin Nahdlatul Ulama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sendiri yang akan menjaganya. Dan saya juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana itu terjadi. Ketika kita menyelenggarakan peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo yang lalu, saya menyaksikan itu sudah bukan hajatnya manusia. Itu sudah bukan hajatnya PBNU lagi atau pengurus NU lagi, itu hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua perencanaan itu kocar-kacir semua, enggak ada yang sesuai dengan perhitungan. Enggak ada yang terlaksana sesuai dengan perencanaan. Tetapi kita semua bisa saksikan bahwa semua berlangsung begitu aman, rapi, dan terlihat kemegahannya demikian luar biasa. Karena hajatnya Allah Subhanahu wa taala, panitianya malaikat sudah. Sampai-sampai saya kira para kiai yang duduk di panggung waktu itu, termasuk Kiai Halim Asyuri, juga menyaksikan itu. Entah kenapa ketika mulai itu mic-nya rusak, sound system-nya itu rusak. Jadi berbet begitu. Itu tidak diapa-apakan, sembuh sendiri. Tidak disentuh, tidak diapa-apakan. Kita udah bingung karena kita mencium bau seperti ada kebakaran. Mungkin ada yang konslet atau apa. Dan belum diapa-apakan sudah sembuh dengan sendirinya. Ya tentu saja karena kiai-kiai baca hizib, wirid dan lain sebagainya ya. Ya tapi ya sudah, itu sudah. Jadi Nahdlatul Ulama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak pernah ragu-ragu membuat keputusan. Saya tidak pernah ragu-ragu membuat keputusan. Kalau Rais Am setuju, jalan. Kenapa? Karena saya yakin kalau ada salah-salahnya nanti yang ngurus Gusti Allah sendiri, itu aja sudah. Yang penting kita yakin dan jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbagai kemajuan telah kita capai. Ya. Berbagai kemajuan telah kita capai. Ya, penjenengan bisa googling sendiri. Jadi kalau melihat internet, jangan cuma baca caci makinya saja, tapi juga dilihat capaian-capaian apa yang sudah berhasil kita lakukan. Maka saya menjadi semakin yakin bahwa ini memang hal-hal yang perlu, dan resiko apapun harus kita tempuh untuk bisa menjadikan semua agenda-agenda ini berhasil terlaksana sebaik-baiknya. Saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, para pengurus Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, para kader dan warga NU Jawa Timur, mari kita meneguhkan hati untuk mengupayakan keberhasilan dari visi besar ini sebagai sumbangan kita kepada Nahdlatul Ulama. Kalau disuruh ikhlas beneran, mungkin kita belum mampu. Mungkin kita belum mampu. Karena ikhlas itu mensyaratkan makrifat.
mensyaratkan ma'rifatullah. Bagaimana mungkin melakukan sesuatu karena Allah kalau tidak kenal Allah? Sedangkan ma'rifatullah itu bukan ilmunya orang awam. Nah maka awam-awam kayak saya begini susah, disuruh ikhlas itu susah. Untungnya kita bisa berikhlas secara tawasul. Caranya dengan tabarruk dan menjauhi dan takut kuwalat, itu caranya. Kita lakukan hal-hal yang bisa kita harapkan barokahnya dari para pendahulu kita, dan kita jauhi hal-hal yang bisa membuat kita kuwalat kepada pendahulu-pendahulu kita. Kalaupun kita tidak ikhlas kepada Allah karena belum sampai kepada ma'rifatullah, paling enggak sampean kita semua kenal dengan Kiai Anwar Mansur, sehingga kita mampu dengan tulus bertabarruk kepada Kiai Anwar Mansur karena kita kenal beliau, dan kita menjauhi kualat dari Kiai Anwar Mansur dengan sungguh-sungguh karena kita kenal beliau. Beliau yang akan menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, para kiai, sekali lagi kami mohon doa restu, mudah-mudahan diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ini pakai pembukaan resmi segala ya. Baik, saya ucapkan selamat berkonferensi, selamat bermusyawarah, dan mari bersama-sama kita buka konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.